Kapan seseorang wajib berzakat fitrah? Kita katakan seseorang wajib berzakat fitrah apabila dia memenuhi tiga syarat. Seseorang wajib berzakat fitrah apabila dia tidak memenuhi tiga syarat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Islam. Syarat pertama adalah Islam. Orang Islam, kalau memang dia Islam ya, berarti dia telah memenuhi satu syarat dari ketiga syarat. Orang Muslim wajib berzakat atau enggak? Mereka belum dituntut untuk berzakat, tapi mereka dituntut untuk bersaksi di hadapan Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru mereka dituntut untuk berzakat karena dia orang Muslim. Sebelum dia masuk Islam maka tidak dituntut untuk menunaikan zakat. Ini syarat pertama. Saya kira jelas ya. Syarat dia enggak wajib menunaikan zakat. Jelas?
Yang wajib menunaikan zakat adalah yang mendapati Ramadan dan Syawal. Macam kita, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur. Dapat Ramadan, panjang umur sampai malam takbiran, dapat Syawal. Maka kita sudah memenuhi dua syarat. Yang pertama Islam, yang kedua menjumpai Ramadan dan Syawal. Sampai di sini jelas apa enggak? Kita lanjut ke syarat yang ketiga. Di syarat ketiga lebih susah. Lanjut. Baik. Kalau itu sudah jelas, ya, syarat yang ketiga, seseorang punya lebih memiliki kelebihan. Jadi, memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu kalau memang dia membutuhkan pembantu untuk dirinya dan keluarga yang diharapkan. Ya. Dia memiliki kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal untuk dirinya secara pribadi sendiri dan untuk diri orang-orang yang wajib dia nafkahi. Setelah itu dia punya lebih. Kalau memang dia punya lebih, maka dia telah wajib menunaikan zakat fitrah dia memiliki. Paham gak kira-kira? Paham gak kira-kira? Belum paham banget. Anda kasih lebih jelas lagi. Anda kasih lebih jelas. Aneh, ya, saya punya makanan kebutuhan pokok, ya, untuk satu hari doang. Kebutuhan makanan pokok untuk satu hari saya, bahkan saya punya pakaian satu setel, bahkan saya pakai satu hari. Punya tempat tinggal, terus juga saya punya kewajiban nafkahin orang-orang kan, punya istri, punya anak. Saya juga memiliki makanan untuk anak-anak saya setiap kepala, pakaian satu setel untuk anak-anak saya dan istri saya, rumah tinggal untuk mereka semua, ya, tempat mereka bernaung. Saya punya itu. Kalau memang saya hanya punya itu doang, punya satu hari semalam, nggak lebih dari itu. Saya cuma punya satu hari satu malam, nggak ada lebih. Maka saya tidak wajib berzakat fitrah. Yang wajib berzakat fitrah adalah orang yang punya kelebihan dari itu. Ya, artinya apa namanya, batasan itu makanan pokok, pakaian pokok, tempat tinggal pokok, bakal diri saya sendiri dan anak-anak keluarga yang wajib saya nafkahi untuk satu hari dan satu malam. Saya punya itu, nah kemudian ada lebih, maka saya telah memenuhi syarat wajib berzakat. Tapi kalau tidak ada lebih, pas hanya segitu atau kurang, maka saya tidak wajib berzakat fitrah. Jelas? Nyambung gak kira-kira? Jelas gak kira-kira nih? Mau diperjelas lagi apa cukup? Ada Syekh Faisal, dia orang Arab, dia paham bahasanya. Penjelasannya dia paham. Atau mesti lebih paham lagi. Kira-kira sampai di sini paham apa enggak? Paham. Baik. Kalau emang ini udah paham, ya. Ada yang mau nanya apa enggak? Yang ketiga agak susah sedikit. Lebih. Tidak, di situ dulu. Nah, ada cakap. Ayo, Pak. Sekalian orang perempuan juga pertanyaan. Ya. Ini nanya pertanyaan bagus banget. Apa pertanyaannya? Sebenarnya ini bakal dibahas ntar. Tentang kapan waktu menunaikan zakat fitrah. Saya bisa jawab di sana, tapi juga boleh kita jawab di sini sebab berkaitan. Ya, tadi kan kita bilang syarat wajib berzakat menjumpai Ramadan dan Syawal. Ya, menjumpai Ramadan dan Syawal. Sebenarnya belum masuk ke pembahasan waktu, tapi nanti di waktu itu pembahasan
waktu kita menunaikan zakat itu bakal dibahas waktunya dari sejak masuknya bulan suci Ramadan sudah boleh kita tunaikan zakat fitrah. Namun waktu yang afdal bakal dibahas nanti di sana adalah dari sejak terbit fajar hari raya sebelum imam sebelum sholat Id itu yang afdal dan panjang lebar nanti bakal dibahas. Ya. Nah sekarang timbul pertanyaan Habib masuk Ramadan saya mau tunaikan zakat lebih awal tiba-tiba itu orang belum masuk Syawal meninggal dunia padahal dia sudah menunaikan zakat fitrah. Apa itu? Nah ini di dalam pembahasan fikih dinamakan ta'jilu zakat. Ta'jilu zakat artinya membayar zakat lebih awal sebelum jatuh temponya, sebelum datang temponya. Ta'jilu zakat. Ta'jilu zakat hukumnya apa? Hukumnya boleh dengan dua syarat. Nah, hukumnya boleh dengan dua syarat. Syarat pertama, ya, ketika dia menunaikan zakat, ya, di waktu yang belum jatuh tempo bahasanya, ya, dia dalam keadaan memenuhi syarat wajib berzakat. Dan ketika apa namanya datang waktu wujud itu ketika dia dapetin bulan Syawal dia pun dalam keadaan memenuhi syarat maka zakat yang dia boleh tunaikan di awal waktu itu dianggap sah. Tapi kalau ada pertanyaan dia bayar zakat duluan ya boleh tapi nggak dapetin bulan Syawal keburu meninggal. Artinya ketika saat datang bulan Syawal atau itu dan dinamakan waktu wujud dia belum keburu meninggal ternyata terbukti dia nggak memenuhi kewajiban nggak memenuhi syarat untuk wajib berzakat. Apa hukumnya? Bagi ahli warisnya berhak meminta balik itu zakat yang boleh ditunaikan berhak. Tapi kalau membijaksanakan orang kan ya cuma sebungkus beras ya udahlah mau diapain gitu. Tapi ahli waris berhak untuk meminta balik dan wajib bagi sampai namanya bagi al-mustahik kalau memang dia diterima untuk mengembalikannya kalau meminta gitu. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, ketika kita menunaikan zakat lebih awal sebelum waktu wujud, syarat yang kedua pada saat datang bulan Syawal orang yang kita berikan zakat kita serahkan zakat kita kepadanya itu masih statusnya sebagai asnafus samaniyah. Contoh tanggal 1 Ramadan anda bayar zakat kepada seorang fakir atau miskin ya udah anda lebih dulu bayar. Begitu masuk Syawal malam takbiran terbukti ini orang dapat warisan dari bapak moyangnya jadi miliuner lebih kaya dari anda ya. Apa itu hukumnya? Nah ini zakatnya boleh yang diminta balik yang ditunaikan kepada yang berhak waktunya. Sebab waktu datang Syawal waktu tempo itu jatuh tempo dia bukan mustahik. Sedangkan zakat wajib ditunaikan kepada mustahik. Dia bukan mustahik saat datang waktu wujud. Sehingga itu boleh tarik dan dia wajib mengembalikannya. Gitu. Jelas? Ada kira jelas? Ada lagi yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya masih berkaitan yang nomor 3 ini untuk yang memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Misalkan dia memiliki kelebihan kebutuhan pokok, tapi dia mempunyai hutang yang jika kekayaannya dibayar itu habis gitu. Itu apakah kena syarat wajib berzakat juga? Jadi dia pada saat terbenam matahari akhir bulan suci Ramadan dia dapatin awal bulan Syawal itu titik itu namanya waktu wujud hitungannya di situ kapan memiliki kelebihan di awal Ramadan punya kelebihan tapi di titik itu dia pas-pasan nggak lebih nggak kurang maka dia nggak wajib ngerti. Jadi titiknya di situ.
saat terbenam matahari hari terakhir. Kalau memang saat terbenam matahari waktu terakhir dia memiliki kelebihan, maka dia memiliki apa namanya, dia wajib berzakat fitrah. Tapi di titik itu dia tidak memiliki kelebihan, maka dia tidak wajib berzakat fitrah walaupun sebelumnya atau setelahnya dia jadi orang kaya besar. Gitu. Di titik itu saat terbenam, detik-detik terbenam, dilihat keadaannya bagaimana. Dia punya kelebihan. Punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian, tempat tinggal untuk dirinya, untuk satu hari, satu malam, yaitu malam hari raya dan hari ini. Ya, untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dia nafkah. Ada lebih. Punya kelebihan, tapi di sisi lain dia punya utang. Apakah utang menggugurkan kewajiban dia berzakat atau tidak? Ini pertanyaannya kan gitu. Apakah utang menggugurkan kewajiban berzakat atau tidak? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat antara Al-Imam Ibnu Hajar dan Al-Imam Ramli. Fahadid deh, yamna wujud berzakat amla. Al-Imam Ramli menyatakan, sebentar, saya pastikan dulu. Terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar wal Imam Ar-Rawdi. Al-Imam Ar-Rawdi, Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Rawdi, maunya dia punya pendapat walaupun dia punya hutang. Di sisi lain dia punya hutang, tapi hari itu dia ada kelebihan dari kebutuhan pokoknya, dia punya kelebihan, maka dia tetap wajib menunaikan zakat fitrah walaupun di sisi lain dia berhutang. Jelas. Ibn Hajar bilang tidak. Kalau memang dia punya hutang, ya kayak tadi pertanyaannya, punya kelebihan pokok dari kebutuhan pokoknya, tapi di sisi lain dia punya hutang yang apa namanya, meraup segala kelebihan itu, ya, maka Ibnu Hajar bilang dalam hal ini dia tidak wajib berzakat. Jadi perbedaan pendapat antara ulama. Ibnu Hajar bilang gugur kewajiban, Al-Imam Ramli mengatakan tidak gugur, tetap wajib berzakat. Dari kedua imam ini, siapapun pendapat yang mau pilih, silakan. Jelas. Sampai di sini ada yang mau nanya? Ya. Satu-satu ya, saya jawab. Punya kelebihan, kebutuhan pokok jelas. Terus ada lebih. Cuman lebih ada, cuman sedikit lebihnya. Ini lebihnya, ya. Kalau mau dibeliin beras 3,5 liter gak cukup. Jadi ada lebih. Cuman mau beliin beras 3,5 liter gak cukup. Wajib berzakat apa enggak? Tetap wajib berzakat, sebab dia punya kelebihan. Memenuhi syarat wajib apa enggak? Memenuhi syarat wajib berzakat. Nah, kelebihannya itu kan mau dibeliin beras 3,5 liter gak cukup. Ya sudah, beli seadanya. Cuman bisa 2,5 liter, ya udah, beli itu beras 2,5 liter, zakat dengan 2,5 liter. Jelas. Itu satu. Dan juga ini pembahasan bakal masuk pembahasan berikutnya juga. Tahu apa pembahasannya? Nanti bakal dibahas di sini. Ntar deh, kalau dibahas sekarang akan jadi pusing. Ya, yang jelas punya kelebihan, tapi sedikit kelebihannya, nggak cukup untuk beli berasnya, maka beli dengan apa yang dimampu. Cuman bisa mampu 1 liter doang, tapi ada kelebihan kan, maka 1 liter ini ditunai. Jelas. Pertanyaan kedua tadi tanya apa? Punya mobil, punya kendaraan, ya. Itu namanya orang kaya. Imam Al-Haddad bilang, Imam Al-Haddad di dalam kitab Nasuhi ini, ya, ya, halaman 152, 153, di Kuitang juga kemarin terakhir dibahas.
Imam Al-Haddad bilang, wah hidar dari hidar tadwiq. Yaqulu anhu kathir min amat al-muslimin fayukaffiruna an al-ikhraj wa yarawna annahum ghayru qadirin alayhi wa hum min al-qadirin. Qala ulama rahimahumullah, yubaa'u min al-mata' fi zakat al-fitr ma zada 'ala qadri laylat al-'id wa yawmiha wa 'ala ma lam yudam minhu min al-kiswa wa al-maskan wa nahwihi wa fi dhalika nihayat at-tadwiq wa bihi ja'at asy-syari'ah falyahdhar al-muslim min tark al-ikhraj ma'a al-istita'ah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Nasuhin ini menegaskan bahwasanya zakat fitrah itu ketat hukumnya, sangat ketat, tidak main-main. Sehingga banyak orang, orang awam, menganggap dirinya tidak memenuhi syarat wajib. Padahal kenyataannya kalau dia mau belajar, dia memenuhi syarat yang wajib. Seperti apa contohnya? Imam Al-Haddad mengutip ucapan ulama. Ulama bilang macam ini tadi pertanyaan. Melihat dirinya, ya kebutuhan pokok pas, nggak lebih. Tapi punya mobil, anda nggak bilang mobil, punya handphone. Handphonenya yang merek Samsung harga 5 juta. Saya mau tanya, handphone kebutuhan pokok atau bukan? Televisi punya, baik, punya TV, punya handphone, punya motor. Nah, terus apa lagi dia punya? Macam-macam handphonenya punya, iPadnya dia punya, laptop satu. Waduh, itu kalau dikumpulin semua tuh, itu bisa bangun kontrakan. Imam Al-Haddad bilang, kata ulama orang yang kayak begini, itu barang-barangnya dia dijual demi untuk menunaikan zakat fitrah, hukumnya wajib. Kalau emang nggak ada lagi lain, kecuali dia harus menjual, dia wajib menjual barang-barangnya demi untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah. Jelas. Tadi ketika seorang yang pas-pasan tidak ada kelebihan sifatnya, dan pokoknya kemudian di pertengahan Ramadan misalkan ia mendapat jatah mustahid dari amil, yeah, itu yang itu apakah berarti ia berbuat yang diwajib? Sekarang saya bilang titik waktunya kapan? Saat terbenam matahari, hari terakhir bulan suci Ramadan. Enggak lihat sebelumnya atau sesudahnya, lihat di titik itu. Di titik waktu tersebut dia memenuhi syarat atau tidak? Oh, pas, enggak ada kelebihan. Enggak ada lebih. Maka dia tidak wajib berzakat. Ya. Dia tidak wajib berzakat. Tapi kalau di titik itu dia ada lebih, dan kelebihannya mungkin dia dapat dari zakatnya orang-orang yang menunaikan zakat sebelum datang malam takbiran. Kita gak bicara orang-orang sebelum malam takbiran, tapi kita bicara dia di titik waktu tersebut, detik-detik itu dia punya kelebihan atau tidak. Kalau memang dia punya kelebihan, maka dia wajib berzakat fitrah walaupun kelebihan yang dia dapatin dari zakat. Ya, walaupun kelebihannya gak seberapa, selama dia punya kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk dirinya, untuk anak yang keluarga yang wajib dia nafkahin, dia ada kelebihan, maka dia wajib berzakat. Walaupun di sisi lain dia saat itu juga berhak menerima zakat. Bagaimana itu? Ya, anak mau mudik ke kampung anak di Surabaya misalnya. Ya, ongkosnya itu kan gede lumayan. 250.000, enggak tahu kayaknya naik. Bisa 500.000 pulang pergi. Enggak punya ongkos aneh untuk sampai ke sana. Ada namanya Ibnu Sabil. Ntar bakal kita bahas. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil bagian dari mereka yang berhak menerima zakat. Detik-detik terbenam matahari, dia punya kebutuhan makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, ya, walaupun dia ngontrak ibaratnya, bakal dirinya, bakal anak keluarga yang wajib dia nafkahi. Ada lebih sedikit, wajib menunaikan zakat atau enggak? Wajib dia tunaikan, ya.
Di sisi lain, dia pemudik gak punya duit. Berhak terima zakat gak? Berhak gak terima zakat sebagai fusabil? Berhak terima zakat. Nah dia sekarang untung. Dia berhak terima zakat, dan dia juga wajib menunaikan zakat. Jelas. Contoh lain, ini kan kebutuhan pokok gak banyak. Palingan kebutuhan pokok seseorang, ya, pakaian yang dia pakai udah punya. Makanan bakal sehari semalam, palingan kalau dihitung pakai duit, 20 ribu. Bakal dirinya sendiri, rumah kontrak. Kok belum bayar kontrakan? Utang, saya bilang kan tadi ulama berpendapat bahwasannya utang gak menggugurkan kewajiban berzakat. Bagaimana ulama yang lain mengatakan menggugurkan. Ya. Dan dia punya kelebihan sedikit, wajib berzakat. Walaupun statusnya dia seorang miskin, seorang fakir, berhak terima zakat. Tapi juga dia wajib menunaikan zakat. Jelas. Lanjut, ada yang mau nanya sampai di sini? Boleh aja. Yang penting kita punya kelebihan, berarti itu wajib berzakat. Ya, kelebihan. Nah, kelebihan yang jadi tuntut sama Allah gak banyak. Kelebihan yang kita punya berapa banyak? Bisa gak menunaikan seluruh kewajiban zakat? Oh, gak bisa. Ya udah, yang itu bisa, tunai. Gak harus mengutang. Gak harus mengutang. Jelas.